Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjukkan kampung saya, kampung Pulau Ketam di Kuala Perlis. Ini rumah saya lah, rumah ayah mak saya. Mak saya dah meninggal dunia. So ni rumah ayah saya lah. Ayah saya tinggal sini. Ni kampung Pak Yatim lah ni, rumah Pak Yatim. So kita tengok. Orang kata kampung Pulau Ketam eh. Kampung Pulau Ketam. Sebab apa orang sebut kampung Pulau Ketam? Sebab kampung ni memang dia adalah asalnya adalah satu pulau, tetapi dia ada tambak jalan untuk masuk, lalu dia kita baru boleh masuk jalan lah. Kalau tidak, dulu Bok Langkawi dia lalu ikut jalan sini jugalah. Dan dulu waktu saya kecil-kecil nak pergi sekolah di Sekolah Kebangsaan Kuala Perlis, kita kena naik sampan. Ayah saya juga dulu pernah bekerja sebagai pendayung sampan. So ini kawasan daripada sudut atas. Kawasan yang anda nampak hutan bakau di situ, asalnya di situ adalah laut . Kawasan laut. Dan inilah perkampungan kami lah. Perkampungan kami yang bersebelahan dengan kampung-kampung yang lain. Kampung Seberang Lok ada di situ dan sebagainya. Ini pemandangan daripada atas. Kampung tak begitu besar, tetapi ia adalah pulau kecil lah. Kita anggap sebagai pulau kecil yang kini ada penempatan lah di situ. Dah lama penempatan di sini. Ini kawasan dikelilingi oleh hutan. Hutan bakau tu . Itu hutan bakau. Hutan bakau. Jom kita tengok kawasan naik sampan. Dekat situ kalau nampak ada satu kawasan tu, itu adalah kawasan naik sampan . Naik sampan. Sebelum nak pergi ke sekolah dululah. Sekarang saya tak tahu dah apa jadi kat situ. Immigration . Dan tempat pelantak ikan . Pelantak ikan. Dan kami biasa mendarat dekat kawasan dekat dengan bangunan orange tu untuk ke sekolah. Jadi kalau nampak dekat bumbung tu, itu juga ada feri . Tempat feri . Tempat feri ke Langkawi dan Masjid Hussein di situ. Dekat tu ada tempat cari siput . Itu. Tempat cari siput. Ini kawasan pulau. Keliling-keliling walaupun sudah ada tambakan dan juga tanah dah suhut, tapi masih lagi ada nampak kesan ataupun masih lagi perahu masih boleh lalu. Dekat sini kita nampak juga Masjid Seberang Lok. Kita ada jambatan tinggi lah. Kita panggil titik tinggi. Jambatan tu pun ada. Inilah kawasan Kampung Pulau Ketam, Kuala Perlis.